Iya, jangan di mute dong. Roh Kudusnya kenapa sih nggak kuat kupingnya mendengarkan Kores Kristus berbicara? Mana Kores Kristus? Wakil Muhammad Yesus Cabul. Muhammad Yesus Cabul ini. Aja nama kamu siapa? Aja. Nama kamu siapa? Nama kamu coba sebutin. Penatua Triun Slayer yang diurapi. Goblok lu. Baru Indonesia ini bagus. Nah, itulah yang namanya dibom. Jadi teman-teman yang lain juga silakan Pak, kita beropini ya, kita tidak mencaci maki, kita beropini untuk kita mendapat apa namanya gambaran dan pencerahan. Kita berdialektika. Ya, tidak ada kebencian di sini. Silakan aja, tetapi untuk memahami Indonesia ini memang tidak gampang. Ya, tapi kalau kita berikan hati untuk memahaminya juga tidak susah. Jadi bisa kan kita nanti petakan. Sekarang bermain ini sebenarnya di Indonesia siapa ini? Ya. Yang jelas rakyat ini sekarang adalah sengsara. Apapun yang diperbuat para elit di atas ini, mereka tidak akan pernah memperhatikan kesejahteraan rakyat. Maka suatu waktu nanti, rakyat kalau sudah sadar, tidak pernah diperhatikan, akan timbul revolusi. Rakyat akan marah, tidak peduli. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Tetapi kalau para penyelenggara negara, para mafia, para oligarki ini selalu menganggap rakyat itu tidak apa-apanya, ya tunggu aja ada waktunya kan. Nah ini teman-teman untuk kita sharing pada malam hari ini. Silakan Pak Paul dilanjut Pak. Ya, ini ada badut nih, ada badut. Ya, benar, mana tadi badutnya? Sebentar ya, mana badut? Ya, ini ada Kores, mana Kores? Kores, silakan Kores. Kores, alias yo, shalom, Muhammad malam, Cabul. Shalom. Shalom, Muhammad Cabul. Shalom. Indonesia. Gimana menjadi agama mental victim? Udah bikin kaya Indonesia? Belum? Mana nih? Jangan di ini dong. Di unmute dong, jangan di... Iya, jangan di mute dong. Roh Kudusnya kenapa sih nggak kuat kupingnya mendengarkan Kores Kristus berbicara? Mana Kores Kristus? Wakil Muhammad Yesus Cabul. Muhammad Yesus Cabul ini. Nama kamu siapa? Aja. Nama kamu siapa? Nama kamu coba sebutin. Penatua Triun Slayer yang diurapi. Goblok lu. Nama kamu sebutin dulu. Namanya kamu, videonya kamu dibuka. Baru ngoceh. Ya, itu tapi tulisannya kamu itu Muhammad Cabul itu tulisannya itu di layar itu. Tulisannya Muhammad Cabul betul bukan? Mana nih Muhammad Cabul? Oh kan Muhammad Cabul kan namanya. Coba buka dulu videonya. Buka dulu Muhammad Cabul. Buka dulu videonya. Mana sih Yesus LGBT? Mana buka dulu videonya? Aduh, enggak dibuka videonya enggak boleh ngomong. Buka dulu videonya. Lu kalau berani menghujat di sini kayak saya jantan, kamu enggak punya titik kayak Muhammad kamu. Kamu kalau berani menghujat di sini buka videonya kayak saya. Kamu umat mayoritas tapi goblok enggak punya titik lu. Ngaku-ngakunya mayoritas, ngaku-ngakunya umat paling hebat di dunia, tapi titik aja enggak punya kamu. Ini agama mental fiktif. Mana titiknya mana? Tunjukkan negara sendiri. Mukanya. Kalau kamu enggak tunjukkan muka enggak boleh ngomong. Tunjukkan mukanya, kamu punya titik enggak? Kamu macam Muhammad nih. Enggak punya titik nih, ayo tunjukkan videonya dulu. Mana nih, ayo, titik mana titik? Tunjukkan sini. Waduh, enggak berani nih. Mana berani, bener enggak? Mana berani iya. Orang Islam tunjukkan mukanya di sini ngomong sama saya? Berani ngomong kayak saya, ya caci maki orang Islam memang tolol bego. Orang Islam ini sakwa presaid dan tolol semua. Berani enggak? Enggak berani kan? Mana berani enggak tunjukkan mukanya ini? Enggak berani. Mana nih? Ya kan Muhammad Cabul ini. Muhammad Cabul enggak berani tunjukkan mukanya. Pokoknya kalau enggak tunjukkan mukanya enggak boleh ngomong. Ya kan? Oke, lanjut dulu. Kamu
Nah, oke, lanjut dulu. Ini kita kasih kesempatan ya. Pokoknya sampai tunjukkan mukanya dia baru boleh ngomong, hujat mau apa boleh, yang penting tunjukkan mukanya di sini. Mati-mati dah lu sekarang lu. Franz Lisi, silakan. Jalan Pastor. Jalan Pak Franz. Iya. Ini Pastor, sesuai dengan judul ini, Republik Indonesia Arab. Pak Pastor udah pernah lihat nggak? Coba-cobalah di googling ya, di Google Map. Itu tuh paling banyak udah dikapling-kapling tuh. Apa, pakai bahasa Arab tuh, yang padahal bukan wilayah apa gitu, bukan pesantren, bukan apa, tapi udah di tek-tek sama mereka, nama-nama tulisan Arab. Coba dilihat di Indonesia tuh, di Pak Santi Amir dan kawan-kawan, coba lihat, udah banyak tuh yang di tek-tek ya, di Google Map, yang pakai itu, pakai nama-nama Islam, nama-nama kadun. Saya sampai kaget-kaget loh, di kampung saya, di kebun saya sana, sampai ada juga yang sudah ditek kayak gitu. Padahal itu udah di pedusunan lah, udah di kampung lah. Nah, belum di mana-mana. Nah, banyak tuh, udah ada itu, nama-namanya, tek-teknya. Jadi memang secara tidak langsung, ya mulai di itulah, mulai dikuasai lah. Mulai dari Google Map-nya aja udah mulai mereka rambah. Begitu Pak, dari laporan dari Pak. Terima kasih. Hari ini ada berita lagi, Ustadz mencabuli 17 santri-santrinya, alasannya sunah Rasul lagi itu. Ya kan? Itu bingung nyabulinya gimana ya, orang enggak punya titik begitu ya, kayak si Muhammad cabulin ini. Ini saya suruh nyalain videonya enggak berani ini. Kamu hujat-hujat orang kayak saya ini loh, kalau ngomong itu tampal muka. Kamu umat mayoritas tapi gak punya titik loh. Gak punya biji loh, umat mayoritas loh. Kayak saya ini loh, wapres pun saya tantang loh. Ya, wapres saya tantang, nabi kamu saja sudah saya asar sama Allahnya kamu. Ya, gak berani ini. Mana nih saya lagi nunggu dia nonton video baru boleh ngomong nih. Mana nih, udah saya tuh lihat nih, ask to start video tuh kan. Nggak berani dia lah, nggak punya titik. Karena apa? Karena memang dasarnya dia pengecut. Karena ajaran agamanya bohong. Ya. Makanya nggak berani tampak muka dia. Ya kan? Makanya ini dah buat PR-mu ya nih ya. Ini si Muhammad Cabul nih ya. Buktikan Muhammad punya titik, saya kasih kamu 1 miliar. Ya, nanti kamu boleh masuk lagi kalau kamu sudah dapat buktinya dengan hadis yang sahih. Ya. Kalau kamu bisa membuktikan Muhammad punya titik, saya kasih 1 miliar kamu. Nah, itu aja dulu deh. Ini saya start video tapi kamu nggak mau nyalain videonya. Kayak saya nih loh, tampil muka begini loh. Ya, kalau kita berani tuh tampil muka. Ya, kamu katanya umat mayoritas nggak berani tampil muka. Oke, iPhone. Mana iPhone? Halo, silakan. Iya, shalom iPhone. Iya, itu siapa itu Pak Paul yang nggak punya titik itu? Muhammad. Ini kan namanya tuh itu. Namanya kan tulisannya Muhammad ya? Cabul tuh, lihat tuh di layarnya tuh Muhammad Cabul tulisannya iya, namanya iya. Dia. Bukan, Bang Mamat. Iya, namanya Muhammad Cabul itu tulisannya itu. Bukan namanya Bang dia Mamat. Di Zoom ya. Muhammad Cabul namanya di Zoom. Oh iya. Saya bingung ya kenapa bisa jadi nabi ya itu ya. Kenapa ngawinin apa anak di bawah 10 tahun? Oh, syarat menjadi nabi itu gampang ya. Yang penting masuk ke gua jangan keluar-keluar, nanti masuk ke gua ya jangan keluar-keluar, begitu keluar jadi nabi. Oh gitu. Nah, itu caranya gitu gampang. Itu udah saya pelajari itu. Pokoknya orang kalau masuk gua terus enggak keluar-keluar lama gitu kan, nanti begitu keluar dia jadi nabi. Terus jangan lupa ngomong saya baru dicekek sama Jibril begitu ya. Iya. Iya kok ada ya apa nabi yang ini ya Pak Paul ya yang ngajarin poligami ya? Oh itu bukan ngajarin nabi poligami, nabi ngajari ehek sama anak kecil. Iya kok bisa yang aku jadi nabi ya Pak Paul ya? Oh nabi ehek memang. Oh gitu. Nabi ehek, iya nabi ehek sama anak kecil. Kata Pak Abi Cabululo. Nabi Cabululo itu kan. Nabi Cabululo kan?
Nah itu loh, mana ini start video nggak berani lah dia lah. Aduh, nggak seru nih, nggak berani tampak muka nih. Saya tuh sudah lama nggak dapat lawan ya, soalnya nggak ada yang berani nampak muka soalnya ya. Baru dia boleh bicara. Orang ya, ini benar nih, ini ada yang ngomong nih, Muslim suruh saya pulang ke Indonesia. Nah orang Muslim aja, jangan saya pulang ke Indonesia. Kalian orang Islam saja kan nongol di Zoom saya, suruh nampak muka aja nggak berani coba. Iya ya, kan? Benar, setuju Pak Paul. Iya, kalian suruh saya pulang ke Indonesia, padahal untuk pulang aja kalian mau nggak biayain saya pulang. Nah kamu suruh nampak video saja yang gratis aja kamu nggak mau, nggak berani. Beraninya keroyokan Pak Paul. Aduh. Suruh ke Eropa aja Pak Paul. Beraninya, nah itu tadi, beraninya cuma sama kayak Aceh yang lugu-lugu begitu. Coba lawan saya gini, kejang-kejang kan. Nggak berani kan. Ini cuma nonton videonya nggak mau nih, nggak berani nonton videonya nih. Ini tadi-tadi saya ask to start video, nggak berani dia. Ya tapi bisa jadi pakai videonya, pakai handphonenya yang handphone harga 500 ribu perak kali ya. Yang murahan jadi nggak ada videonya Papa. Mungkin ya. Iya. Aduh. Ini saya lagi nunggu nih, lagi cari adrenalin ini. Muhammad ya, cabulnya minta ampun. Pak Paul hina-hina terus jadi dia stres itu. Iya, makanya ini lagi saya suruh nyalain videonya. Kamu katanya umat mayoritas. Aduh, umat mayoritas apaan lu? Nampak video aja enggak berani. Mana nih umat mayoritas nih, nampain video dulu sini. Aduh, ini sudah lama nggak dapat lawan nih saya stress nih. Stres itu Pak Paul ya. Iya. Ya stres lah, nabinya nggak punya titit. Iya, benar Pak Paul setuju. Iya, bukannya nggak punya titit lagi Pak Paul, mungkin udah sendiri kali Pak Paul. Nggak punya titit pokoknya, karena bininya aja nggak pernah lihat tititnya. Iya, mau juga ya. Pak Paul, ya. Bininya aja nggak pernah lihat tititnya ya. Iya. Mana nih Muhammad Cabul nih, kok nggak berani tunjukin videonya nih Muhammad Cabul nih. Ini sudah saya tag loh di YouTube tuh, kamu saya tag tuh Muhammad Cabul. Ya. Itu mungkin grupnya Julius kali Pak Paul. Nggak tahu grupnya siapa, grupnya Muhammad lah. Oh, grupnya siapa lagi? YouTuber Kabulu loh Pak Paul. Iya, dia ngomong ini salah kamar nih si Muhammad Cabul ini salah kamar nih. Aduh. Bosen ya, enggak sudah lama enggak ada yang cukup bodoh untuk masuk ke ruangnya kita dengan nampak muka ya. Takut Pak Paul, takut lama. Ya. Iya nih. Saya pokoknya saya beraninya keroyokan Pak Paul. Iya. Saya kalau masuk ke roomnya mereka selalu di mute terus di remove mereka. Takut mereka. Kejang-kejang kalau saya masuk. Oke lah ya. Ini biar yang lain dulu nih, kalisoy-lisoy nih. Silakan kalisoy-lisoy. Okay.